Selamat siang pemirsa. Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo akan membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pembacaan itu akan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku sudah menerima surat pengunduran diri Jokowi sejak awal September. Menurut Prasetyo Edi, seluruh fraksi sudah menerima pengunduran diri Jokowi. Setelah Jokowi membacakan surat pengunduran dirinya, DPRD DKI akan menggelar 3 kali sidang paripurna, yaitu menetapkan tata tertib, mengangkat Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur, dan menetapkan wakil gubernur yang baru. Pertama-tama, izin dalam tahun Kota Jakarta yang terpaksa sambung mewakilkan kepada kami, saya dan politik, hukum dan hubungan antar lembaga, izin pagi hari ini.